Nih, stop pisang ambonnya udah jadi. Seperti apa rasanya? Nih, aku punya pisang ambon yang sudah matang banget ya. Mau aku bikin stop pisang. Nih, ini kulitnya udah hitam, tapi dalamnya masih bagus tuh. Ini matang banget. Tuh, wangi banget dan manis banget. Tuh. Ini mau aku bikin stop pisang yang paling enak. Tuh, kan sayang daripada dibuang, ini masih bagus tuh. Kulitnya aja yang udah hitam. Ini ada kayu manis ya, kita pakai satu. Terus ada gula pasir. Kita kasih gula pasir 1-2 sendok aja ya. Gampang nanti kalau kurang manis bisa ditambahkan. Terus dikasih air. Nah, airnya segini aja. Lalu kita rebus ya sampai ini mendidih. Nah, ini udah mendidih dah. Udah matang tuh. Tuh. Udah lembek pisang ambonnya tuh. Baunya wangi banget. Wangi pisang ambon dan wangi nih apa? Kayu manis. Tuh, kayu manis aroma. Rempah kayu manisnya. Kita angkat ya. Pisang ambonnya udah jadi. Seperti apa rasanya? Be, aku bikin stop pisang ambon. Cobain, Be. Apaan namanya nih? Stop pisang ambon. Itu kayu manis. Ini kayu manis. Rempah oh, kayu mantap. Manis. Wah, panjang-panjang banget pisangnya. Coba kuahnya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Top banget, mantul. Manisnya mantap mang. Rasa madunya pisang meh. Nah, mati kita coba ya, kita coba airnya dulu nih. Baunya seger banget. Bismillahirrahmanirrahim, ini masih panas banget. Seger banget. Pisang ambonnya wangi pisang ambon, wangi kayu manis ini. Enak banget, coba pisang ambonnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lembek banget ya. Enak banget, manis, wangi, seger. Banget dimakan panas-panas seger, dimakan dingin-dingin dikasih es juga mantul. Selamat mencoba.